Tinggal makannya doang. Menyambut Ali Idul Fitri. Terakhir pembuatan. Siapa? Ini nih orang baru nih Pak Guru. Apa kabar Pak Guru? Ya, pokoknya Pak kerjasama yang baik. Siap. RT, sisain dong. Iya siap. Alhamdulillah ini ada botram nih, ada botram ya? Iya. Mengisi lelah. Oke, makasih. Aduh, tepa hile eta Pak RT, opat. COVID-19, maka wilayah RW 09 dalam melaksanakan pelaksanaan sholat id Idul Fitri ini diadakan di beberapa tempat, diantaranya di Masjid Al-Arof, Al-Manah, Al-Amanah dan Al-Hidayah, dan juga di lapangan tenis. An'am 'alaina bil iman wa hadana 'ala dinil islam. As-salatu was-salamu bi 'adadi ma fi 'ilmillah. 'Alaika wa 'alaika ya sayyidi ya rasulullah. Aghithni syari'an bi 'izzatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, usikum li nafsi wa iyaya bitaqwallah. Taqad faza muttaqun.
قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الآية صدق الله العظيم. Sabu hati memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang penuh kemuliaan ini, semoga wabil khusus yang hadir pada kesempatan kali ini kita mudah-mudahan ya Rabbal Alamin. Dan tentunya dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, kita dengan para ahli langit dan ahli bumi termasuk para malaikat mungkin ada perbedaan. Kalau kita dengan berakhirnya bulan suci Ramadan dan tentunya merasa bahagia, bunga mencek bahasa Sunda tiamanya. Namun tentunya kalau kita melihat di dalam salah satu keterangan, bila mana berakhir bulan suci Ramadan, ahli langit, ahli bumi termasuk para malaikat seraya semuanya menangis ya, yaitu merasa prihatin dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Sampai-sampai Rasul menyatakan maksud musibah, sementara orang muslim, orang mukmin di penjuru dunia dengan tibanya bulan Sawal, hari raya Idul Fitri yang dirasakan para malaikat, malah ini disebut dengan musibahnya. Ternyata malaikat Jibril langsung menjawab di dalam hadis tersebut, yaitu zihabur Ramadan, dengan berakhirnya bulan Ramadan, karena memang di situ li annal hasanat fihi mudha'afatun. Setiap kebaikan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya mungkin di bulan suci Ramadan pahala ibadah sunat seperti ibadah tarawih, ternyata pahalanya berbanding dengan wajib, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Bahkan ada ibadah yang jauh lebih baik daripada ibadah 1000 bulan adanya hanya di bulan suci Ramadan yang dinamakan Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.